Switzerland. Di Swiss juga macet. Oh, ini tempat sentral duana ini. Nih, sini tempat duana yang. Ini sekarang masih. Tunnel. Ya, kita mau masuk tunnel nih. Di atasnya itu bukit. Oh. Panjang ini ya? Hah? Panjang. 1,4. Panjang berarti. Basel itu kota perbatasan antara Jerman dengan Switzerland. Insya Allah lancar. Tadi macet itu cuma karena masuk duana aja. Bayar tol. Jadi kalau yang nggak punya stiker, bayar bisa di situ bayar 40 frank. Kalau enggak ya kita mau udah gini nih kayak gini tuh stikernya. Ntar berapa yang 56 ya? 56 euro. Iya, 56 euro. Ya. Kita menuju ke kota ibu kota Switzerland ya, Bern. Kita mau lihat Sungai Ahr. lihat kita sekarang berhenti di rest area dan di pom bensin. Ini bawa buntelan ini apa jadi bawa tuh lihat penuh di belakang. Ya, namanya juga lagi liburan ya. Iya, liburan. Anak banyak apa yang dibawa? Iya, tuh. Tapi enggak jauh-jauh dari mie. Iya. Alhamdulillah muat di mobil. Iya, alhamdulillah. Kita sudah di kota Basel nih. Terus tinggal ke Bern itu cuman 90 km lagi. Bern. Bern. Kita mau ke Bern. Hey, Mariam. Mariam semuy. Lihat ini juga banyak banget tuh. Penuh-penuh. Ya. Tapi alhamdulillah. Penuh-penuh. Mariam enggak rewel ya Mariam? Mariam enggak rewel rustek ha. Chef Kokin biasa menyiapkan makanan untuk anak-anak. Ini kayak yang tukang jualan di rasiare pom bensin Cipali nih. Yuk, Mimi, ayo mirebus. Rp10.000. Air panasnya. Oh, benar-benar. Yo ya, pesenan. Yo. Pas deh tempat. Pas. So, Kadis, leker. Ya. Nih, supirnya juga lagi makan nasi goreng. Mantap. Ya. Gimana, Yan? Nyetir? Lancar? Alhamdulillah. Nggak capek? Enggak. Keniten ya? Pertama kali kita saya bawa keluarga ke Switzerland. Alhamdulillah. Ya. Zij heeft gezegd tegen zo'n Nederlander hier zo. Hij gaat in mij. Ja, hij gaat altijd in zo'n mij. Helemaal hier zo. Don't do that. Trek zo. Biasalah gitu mama. Uncle, Mufro. Mama tuh anak sama suami biar kenyang dulu baru kita makan. Ini Uzbeki girl nih. So light. So beautiful. What is this? Is ya. What is this? Situ khotat. Kenapa enggak beli tadi? What's up? It is unisex ya. There's also another lovely girl. Lovely daughter. Buat apa dimakan? Ya. This is Mariam. Another lovely girl. It's another lovely girl. Mana ada ke? Korean girl. Kita udah di sentrum kota Bern. Sini terkenalnya ada jam dinding apa? Iya, jam dinding logic. Jalan-jalan di kota Bern. Teman-teman, kita sudah ada di kota Bern. Di sentrumnya, di pusat kotanya. Saya sedang di depan jam dinding ini. Nah, ini
ini salah satu ikon di kota Bern. Salah satu keunikan kota Bern ya, gedung-gedungnya juga. Seperti lihat teman-teman. Setelah ini rencananya kita insya Allah mau mengunjungi atau mau melihat Sungai Are. Nggak bagus juga buat polusi juga kan? Iya. Walaupun listrik bisa terkendali ya. Unik juga yang ya, gayanya gitu, gaya bangunannya. Apa namanya, anginnya enak kan ya? Ya. Terasa di pegunungan. Stroli ya pakainya. Hah? Bisa pakai listrik ya? Iya. Suasananya angin sepoi-sepoi, karena angin gunung. Bikin ngantuk. Sejuk gitu ya. Sejuk ya, anak. Ini bawah ini nih, tuh lihat. Air sungai ini ya? Iya. Sungai mengalir deras, bening banget angin airnya. Ya? Oh, dingin banget ya. Dingin banget. Oh, ya, kayak enak dong. Dingin banget. Oh. Kalau masa bisa diminum ya? Iya. Enggak, disitu dari mulai fontainya itu loh. Mariam. Ya. Ini kucuran-kucuran air. Pinggirannya ini kayak Malioboro gitu loh. Gangnya itu. Ada ini ya. Iya, maksudnya ada gang. Kalau di Malioboro sepanjang jalan gininya banyak jualan ya. Iya. Di sini kan enggak. Nah, maksudnya oh, ini ya, gang ininya. Gang itu loh. Teman-teman, Sungai Are dari atas, dari jembatan. Tuh teman-teman, wah luar biasa pemandangannya. Kita balik ini memang dilintasi Sungai Are. Sampai dia nanti ke penghulunya itu ke arah ke Interlaken, ke Tunsi atau Briens. Nah, nanti kita mau ke sana rencananya Interlaken. Ada apa ya? Oh, ada bir. Oh. Jadi ini simbolnya Bern. Di under is ada dusha. Ini marsanya di sini. Wow. Ini marsanya nih. Ya, aku di marsmarin. Jalannya ya? Oh, sana Dri. Dri. Ya, Dri. Ini kayaknya kinder nih, Ma. Kecil soalnya. Kita mau ke bawah, Yang. Yuk, kom. Sini Maria. Masha and the beer. Ya, Masha. Mariam and the beer. Nah, Mariam. Mariam. Tangga Mas, kita ke bawah. Kita uncang-uncang kaki di Sungai Are. Oh, that is nice. Dijak. Oh, tadi kita di sana, Yang. Nah, ini. By the bro. Iya. Hah? Oh, ya. Ya, so far.
Tuh, kita naik. Ayo yang kamu kemana? Tuh, teman-teman, kita naik lift ke bawah nih. Tuh. Mantap. Ada yang? Cus. Oh, oke, okay, Mariam. Bagi yang malas jalan kaki bisa mas menggunakan lift. Lebih panas-panas ya nih. Ya, renang. Oh, enggak. Kirain dia mau hanyut. Mana? Itu Bapak benar itu sama anjingnya. Muncul juga ya. Kita cari yang adem ya. Solo kali. Oh adem sana ya. Yuk. Kita mendarat bersama yang kita cuma lihat aja. Makanya gitu mau basah-basahan. Ya, oke. Okay. Nah teman-teman, ini dia sungai air dari dekat. Deras banget ya. Emang bener ini. Arusnya deras ya. Deras ya. Itu apa namanya tuh es yang mencair ya. Iya. Gletser. Tapi di sini enggak boleh berenang di sini yang. Iya, enggak boleh. Mungkin ada tempat yang enggak tahu sebelah sono kali. Iya, jadi dia ikut arus tadi si orang tua itu, si bapak itu mungkin. Mm-hmm. Mungkin tempatnya di mana gitu. Tapi di situ emang ada tulisan enggak boleh ya. Enggak boleh tadi ya. Nah, kita cari yang teduhan ya. Hasil ini dulu. Mama will nar di water. Enak sih kalau di hitam kedua ya. Iya. Oh di sana tuh yang itu ada kayak air lanche tuh. Kayak bebatuan tengah-tengah gitu ya. Bagus airnya ya. Iya. Warnanya tuh biru. Biru. Hijau. Hijau ya. Under area grafis eksperimental. Makan itu? Mau sini? Ya. Ya. Hah? Iya. Sama bagian beningan mana? Sama aja. Masyaallah. Hah? Iya. Mana bosnya? Hah? Duduk ya. Kakinya tuh masih enak. Enggak apa-apa. Enak adem. Tadi basah ya. Iya, enggak apa-apa. Kita bersihin tuh. Oh, mantap ya. Biar aja tuh. Lekar. Adem ya? Adem banget. Ah, tuh. Yang. Iya tuh. Enggak takut ya? Ya dia udah biasa ya. Ya mungkin kalau orang-orang sini mungkin enggak ini ya, tapi kalau yang kayak kita-kita nih enggak tahu medannya. Iya. Jadinya ya apa? Ini deras banget kok. Iya. Apalagi kalau cepet banget. Iya, cepet banget. Enak ya kayak di Cibulakan? Iya. 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 Anak-anak pada kepanasan. Dia enggak tahu nih kalau udah tahu di sini kagak mau minum tertuh. Iya, coba aja. So this, here like this. I like all this thing from the minions. Oh yeah, this. Oh, this. Ne, Otto. Otto. Oh. Maar niet meer nemen naar huis, dus mag niet. Ja. Mag ik ook? Mama. Nee, ik bedoel gewoon. Uit? Ja. Oeh. Coba. Awas kaget Mariam ya. Papa. Ya, maar niet te groot, ik wil een kleine safe als een hoop. Ya. Kakinya kaki ibunya diiniin lah. Orang waduk ya? Hah? Sita yang waduk ah. Berarti disitu tuh, Kalisa. Wow. Papa. Berapa kali ya?
Iya. Apa yang ada ikan ya? Ikan, iya, ikan benter. Ikan apa itu? Jauh-jauh ke Bern ya, cari ikan benter. Iya, yang anak banyak anaknya yang. Kek. Ya? Iya tuh. Iya, ada ikan benter yang. Au. Dasar ya. Nah, saya anak gunung. Mana? Oh iya tuh. Fishes. Kleine fishes. Okay. Jadi ingat di kampung ya. Iya. Oke. Mudik yang ini mudik lagi mudik kita. Ini nyemplung ke sana berenang ke sana cepet-cepet gitu. Cuman takut ke bawah arus. Ya bawah arus. Nanti kalau ke bawah gimana berhentinya? Iya, makanya. Paling ke hulu yang. Nei, mae muur. Ya ke sana, ke sana. Of ik weet misschien achter Osia. Nee. Eentje zo. Ja, de eentje te jong. Kijk, bye. Wacht, ik. Je gaat niet vallen, je moet goed vasthouden. Of ga van hier. Wacht even. Ga zien, hè? Ja. Dat is een lief heerspeech. Nah ini di sini sejuk ya. Iya. Panjang di atasnya hutan. Panjang pinggiran sungai ini. Ya ini ya hutan. Hutan ya. Bukit. Ya hutan atau ya hutan. Bukit. Tempat si nenek ambil ini. Ambil kayu. Kayu bakar. Terus ini baru ininya. Iya sungainya. Sungainya. On spanning di sini ya. Enak ya. Eh? Ya ini pelan-pelan. Kijk daar. Hè? Kerk aan de overkant gaan is. Oh, sana bendungan yang tuh yang. Iya, bagus ini ya. Kita sekalian pelampung. Kurang yang di situ tuh. Tadi kita di bawah. Iya. Enggak boleh di atas, Mas Allah. Ya. Gimana? Capek. Terus yang langsung kunang-kunang. Ya Allah ya Rabb. Aduh udah lama enggak pernah ini mendaki. Jadinya lumayan nih kita ya. Iya, ya Allah. Jauh banget loh. Ini kita di ke atas sekarang. Pengennya sedikit gendong. Tapi rumahnya sebenarnya gua enggak kuat. Cuman udah dia udah bawaannya banyak kasihan. Nih. Yes. Terus. Masuk kosan. Tapi pegang. Tuh, so ya. So hoch ya, this. Bawah beneden. Kita di bawah ya. Oh, untuk rekreasi di sana tuh yang iya. Park. Ke rumah singgah. Selama kita di Interlaken selama 3 hari. Kita mau ubek-ubek kota Grenwald. Siapa lagi? Lauterbrunnen. Terus Briens. Ya, Briens. Pokoknya ikutin terus lah. Udah. Ini sekarang masih di Bern menuju kota Interlaken. Perjalanan dari Bern ke Interlaken itu kurang lebih 1 jam. Ya, yang. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Selamat enggak macet. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita di kota Bern. Kita udah habis jalan sekitar 2 jam menelusuri sungai Are. Sekarang kita menuju tempat penginapan kita di Interlaken. Besok rencananya insya Allah kita mau ke Grindelwald, ke Lauterbrunnen, terus ke tempat yang lainnya. Sekian dulu, sampai jumpa. Sampai besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.